Jadi dalam taklimat tadi kita dipahamkan dalam masa beberapa hari ini pengguna beraya ini akan bertambah lah daripada jumlah biasanya keseluruhan dia mungkin dalam 2 juta satu hari jadi sampai ke 51 juta harian ya pada masa cuti ini. Dan kita dipahamkan untuk menjangkakan cara berperingkat lah bermula 27 Jun kemarin dan hingga 3 Julai semasa cuti raya hari. Dan saya telah dipahamkan Libur Raya Plus yang paling banyak lah. Nanti hidup sudah mengucapkan apa, mencecah 2 juta pengguna sehari di sepanjang Libur Raya Plus ini. Dan Libur Raya KL Karak ini ia meningkat dari biasanya harian mungkin 100-120 ribu ke 170 ribu sehari kenderaan akan dijangkakan penggunaan. Dan juga LPT ataupun Beraya Pantai Timur satu ini dia akan meningkat kepada 60 ribu kenderaan sehari ya, meningkat daripada kurang lebih 30% lah peningkatannya keseluruhannya. Jadi